Jadi mobil yang kali ini mau gue cobain yaitu mobil dari Eki Party ya. Gue gak tahu ini mobil emang beneran ada di Eki Party atau enggak. Tapi kalau gue lihat dari rodanya aja itu kelihatan banget kalau ini adalah karakter dari Eki Party. Nah mobil ini bernama Eki Boy Attack. Ya cara ngedapetin mobil ini gue gak tahu pasti gimana ya. Mungkin gue ketinggalan event atau apa. Tapi yang pasti gue dapet mobil ini dari returning player ya atau player comeback. Gue main some match terus dapet beberapa mobil trial dan salah satunya mobil Eki Boy Attack ini. Nah yaudah gak selama-lama langsung aja kita masuk ke pengenalan sama mobil yang satu ini. Untuk ultinya mobil ini nambah akselerasi dan juga top speed sebesar 23 km/h yang berlangsung selama 7 detik. Saat ulti diaktifkan, itu akan memberikan 27% poin ulti ke teman setim yang non-support dalam jarak 800 meter. Dan akan memberikan 4 benefit secara acak dalam jarak 80 meter di depan mobil ini dan di depan mereka yang non-support. Benefit yang gua maksud terdiri dari yang pertama, milk. Merubah ukuran mobil menjadi kecil selama 5 detik setelah menyentuhnya. Yang kedua, portal, flash ke depan sejauh 30 meter setelah menyentuhnya. Yang ketiga, sus, top speed meningkat sebesar 25 km/h yang berlangsung selama 5 detik setelah menyentuhnya. Dan yang keempat, springboard, lompat sejauh 4 meter dan mendapatkan 3500 poin no setelah menyentuhnya. Untuk skill value-nya top speed 23 km/h karena mobil gua masih level 6. Kalau level 7, 26, level 9, 30, level 10, 35 km/h. Tipe support, placement ulti. Nah sisanya cuma keterangan benefit yang udah gua jelasin di stat ultinya ya. Untuk pasifnya mobil ini akan memberikan 1 dari 4 buff secara acak di setiap 5 detik. Buffnya yaitu mendapatkan 4% poin ulti, mengembalikan 10 poin dura, top speed meningkat 8 km/h, dan yang terakhir mendapatkan 1200 poin nos. Untuk skill value dari pasifnya sama seperti di stat pasifnya cuy. Sedangkan ultinya sendiri bisa di stack 2 kali kalau mobilnya udah level 8. Nah berhubung mobil gua masih level 6 ya, partnya nggak cukup buat upgrade jadi mentok di level 6 aja cuy. Yaudah nggak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke practice karena mobil trial nggak bisa buat ranked ya. Enjoy the video.
对不住，失误了。 So ya, seperti itulah gameplay dari mobil Eggy Boy Attack. Gimana menurut kalian, apakah mobil ini worth it? Kalau menurut gue mobil ini worth it aja sih, karena banyak benefit gitu. Selain ultinya yang bagus, terus pasifnya juga bagus. Lumayan lah buat gue, apalagi ranknya tuh ya, radiusnya 800 meter cuy. Ini jauh banget loh, hampir mau 1 kilo. Lumayan worth it untuk sekelas mobil mini yang kayak Singularity bentukannya ya. Nah tapi sangat disayangkan kalau misalnya lu nggak sengaja nabrak lompatannya, itu agak aneh sih menurut gua, karena ya itu bisa jadi dampak buruk buat kita cuy, apalagi kalau kita ngedrift ya kan, tiba-tiba lompat ya lu pasti nabrak gitu, nabrak dinding ya kan. Kemungkinan terburuknya siapa tahu lu lompat terus masuk jurang ya kan, kayak gua tadi mau ngindarin lompat ya malah dapet lompatnya gitu. Dan kenapa harus ada sound effect twing gitu, kayak lucu aja gitu, tapi agak ngeselin ya kalau di momen yang nggak pas. Bahkan yang ngeflash aja itu juga kadang kurang pas momennya. Gua tadi ada di map apa lupa, gua ngeflash, gua mau ambil hidden shortcut ya lompat, malah ngeflash ke laut. Nah, emang bad timing aja sih. Tapi meskipun demikian, mobil ini juga masih worth it lah cuy. Nah itu menurut gua mobil ini worth it karena banyak treasure ya, banyak gacha-gachaan dari startnya. Menurut gua worth it. Gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar. Oke, makasih sudah nonton, sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Goodbye, dadah.